Halo pemirsa, berjumpa kembali di channel kesayangan kita ini, yang selalu update kabar terbaru, tentang hubungan Rangga Azov dan Heiko van der Vecken. Namun sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, serta tuliskan komentar positif, untuk hubungan pasangan artis kesayangan kita ini. Apa kabarnya kalian hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat ya tentunya, amin ya robbal alamin. Seperti biasa nih Bang Mimin kembali hadir untuk mengabarkan info-info yang lebih menarik dari informasi sebelumnya buat kalian semua. Nah untuk itu usahakan kalian tonton video ini sampai habis. Kali ini Mimin punya 3 kabar dari Heiko van der Vecken dan Rangga Azov. Jadi pastikan kalian tonton videonya sampai habis, agar kalian mendengar berita Heiko dan Rangga Azov secara tuntas. Yang dimana, baru-baru ini Isla Hadi mengunggah instastory di IG pribadinya. Kak Isla terlihat sedang bersama Heiko van der Vecken. Mungkin di situ lagi break shooting di Love Story. Nah, di situ terlihat kelucuan yang dibuat Heiko van der Vecken. Wah, sangat menggemaskan ya bun. Memang kalau Heiko van der Vecken ada-ada aja kelakuan yang bikin orang ketawa. Nah, untuk kabar yang kedua, datang dari TikTok Heiko van der Vecken. Sepertinya baru-baru ini Heiko sudah mulai aktif di TikTok ya bun. Terlihat baru-baru ini Heiko mengunggah video terbarunya di akun TikTok pribadinya. Nah, untuk kabar yang ketiga kini datang dari Rangga Azov. Ternyata Rangga Azov mempunyai proyek baru. Wah, kira-kira proyek apa lagi ya bun? Baru-baru ini Rangga Azov terlihat sedang bersama seseorang. Kalau menurut prediksi Mimin, mungkin Rangga Azov ini punya proyek lagu. Apa jangan-jangan proyeknya sama Heiko ya bun? Semoga saja prediksi Mimin benar terjadi. Bagaimana menurut kalian tentang ulasan video kali ini? Silahkan tulis tanggapan kalian di kolom komentar. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa klik like, komen, subscribe-nya, dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan berita terbaru dari channel ini. Terima kasih.